Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya ada di Pasar Sapi Tuban Bos atau Pasar Hewan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ya. Untuk hari ini Minggu tanggal 24 November 2024. Kita coba review. Kejenengan iki, Pak Ji ya. Minta berapa ini, Pak Ji? Tak kasih harga 12 preongkir. 12 juta. Yeah. Super loh, Bos. Okay. 12 juta dapat pegon calon jumbo, Bos. Kayak cross Belgian loh ini. Tebel banget bokongane. Dan usianya atau umur sekitaran 5 bulanan ada. Cakep banget ini, Bos. Okay. 12 juta saja ini, Bos. Bagus. Ganteng, Bos. Ya pegon calon jumbo ini, kaki-kakinya juga jos. Dan kita coba geser ke sini, Bos. Oke. Ketemu Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji kok agak gelap, Pak Haji. Sebelah sini, Pak Haji, jenengan, Pak Haji. Nah, ini kelihatan teman-temannya Pak Haji Sitik ya. Oke, dan kita coba lihat stoknya ini ada berapa ekor, Pak Haji? Yang di sini ada 10, kalau yang di kandang full ada 22 ekor. Yang dikerokan persiapan kurban untuk pembakalan perdetanya ada tadi malam 65, tadi Pak ke sini 48. 48 ekor itu perdetan ya. Kalau yang jogrok siapan kurban? Ah, ini yang di sini 10. 10 ekor. Di rumah 20. Di kandang 20 ekor. Siap. Oke, kita coba update ini, dan ini masih ready apa pesanan orang, Pak Haji? Ready, yang pesan juga ada di rumah. Oh, masih gitu ya. Baru juga ada. Siap, siap, pasti siap. Pasti ready, ada pesanan juga siap. Oke. Pasti tetap siap melayani. Siap melayani. Satu ekor dikirim, dua, apalagi 10 atau 100 ekor, tetap dikirim. Siap dikirim ya, Pak Haji. Free ongkir. Siap. Oke, kita coba review ini siapan kurban buat teman-teman ya. Kalau mau pesan, langsung bisa menghubungi nomornya Pak Haji Sitik ini. Dan ini ada semetal, Bos. Non poil kelihatannya, Pak Haji. Non poil dan kepalanya dugul tidak bertanduk semetal. Ini nomor 70 harga berapa, Pak Haji? Ini harga 22 udah sampai lokasi. 22 ya. Oke, 22 ini, Bos. Ini tebel sapi ini, Bos ya. 22 atau 22 juta dapat semetal merah marun, kaki-kakinya istimewa. Jos, dan sapi ini tidak ada cirinya, Bos. Sapi sehat semua, sapi normal semua. Kepalanya juga cakep dan model-model seperti ini Gowode biasanya mame enak, Pak Haji, dan comboran ya, juga oke ini. Oke, mame oke. Iya. Kakinya kaki kokoh. Kaki kokoh gede. Kepalanya dugul, kulitnya halus, tebel. Itu ya. Yang insya Allah kalau kayak itu rawatannya mudah. Mudah ya gitu, Pak Haji ya. Bulu kasar sama bulu halus itu terbeda. Beda ya. Bulu kasar itu biasanya agak ada sulitnya lah, ada kendalanya, tapi lah, kalau sudah bulu halus insya Allah enak ya. Enak ya, tinggal nerusin soalnya. Oke, dan 22 juta ini kalau kurban tahun depan bisa nyandak berapa perkiraan jenengan, Pak Haji? Tergantung perawatan. Gitu ya. Kalau maksimal berapa, Pak Haji? Maksimal 30 lebih lah. Hah? 30 lebih. 30 lah. Ada ya? Ya. Oh. Dengan harga 22 juta perawatan maksimal ya, bisa nyampe 30 juta spek jumbo. Oke. Kita coba lihat bagian belakang, Pak Haji. Kandel memang, Bos. Iki 350 ada loh, Pak Haji. Lebih. Lebih ya? 400-an ada, siap. Dan kita geser yang ini, Pak Haji. Yang ini pegon merah. Pegon merah, siap. Brahman merah itu. Brahman merah. Ini 18.600. Oh, lebih tinggi, lebih murah. Panjang. Cuma dia lebih tebal yang jenis ini. Betul, betul, betul. Jadi kadang kalau spek minta tinggi, harganya ekonomi kayak gini masuk. Dapatnya ini ya. Kalau tinggi, tebal, harganya kayak gini. Ah, 20 ada ya lebih, dan ini 18 600.000 sudah sampai lokasi teman-temannya, dan kaki-kakinya juga masih gede dan posturnya juga panjang di TB 130-an, Bos. Iya, kurang lebih segitu. Oke. Ya, pegon. Cakep ini siapan kurban. Dan kita geser yang limusin ini, Pak Haji. Kayak gini ya. Tebel lagi ini, Bos. 20 juta free ongkir, Bos. Ya. Bagus-bagus loh ini. Buat teman-teman yang mau isi kandang, siapan kurban ya bisa. Nanti bisa pesan langsung sama Pak Haji Sitik. Dan ini berapa, Pak Haji? Oke. 21.500. Kayaknya lebih gede ini dibanding dengan yang tadi, Pak Haji. Cuman harganya lebih murah ini. 21.500. Kakinya ini juga super, Bos. Gede banget ini. 21.500 ini. Ini gede loh, Bos, dan topok belo ini. Ya, kandel lemu, Bos. Ini 400-an ada loh ini. Iki pegon, Pak Ji, jenisnya, Pak Ji? Ya, pegon super. Pegon super. Oke, kepala dukul, Bos. Mantep ini ya. Miliknya Pak Ji Sitik. Dan untuk yang ini, Pak Ji. Ini 20 sampai lokasi. 20 juta nyampe lokasi. Ini jenisnya masuk limusin. Keras bertanduk dan
Memang cocok ini buat teman-teman yang cari harga di atas 16 di bawah 23 ya. Nah, ini masuk ini. Oh, ini 17.200 ya. Pegon. 18 juta juga ada. 9. Oh iya. Itu limusin ya, Pak Haji? Crossing. Oh, crossing. Kita jumbo itu yang oh, oke. Siap. Raman crossing namanya. Siap, siap. Crossingnya crossing apa itu? Raman itu kayak yang bener beraman sih kayak PO tuh. Ah, betul. Cuman dia tebal-tebal dan warnanya juga merah seperti itu, Pak Haji. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ekor ya, Pak Haji? Sana, Mas. Di bawah. Oh. Siap, siap, siap. Lah ini, Bos. Oke, ya ini ready, Bos, buat teman-teman nanti kalau pesen ya sama Pak Haji dan langsung ke pedet sana. Kita langsung ke pedetan, Bos. Setelah ada ini ya, jantan jegrekan, siapan kurban, kita coba geser di pedetan jantan atau jantan bakalan, Bos ya. Pak Haji, nggih. Pak Haji. Oke. Dan kita coba review ini. Amit. Oh. Tak dari situ aku Pak Haji ya. Cewakep banget ini. Dikeluarkan satu nggak bisa ya. Bagus banget ini. Ya ini loh. Di sini aja loh Pak Haji. Buat sampel teman-teman ini. Buat sampel teman-teman ini, Bos. Oke ya. Enggak apa-apa. Ini harga berapa, Pak Haji? Kayak gini harga 15 jutaan. Oh. Nah ini, Bos. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya di bawah ke bawah. Super ini, Bos. 15 jutaan, Bos. Dapat sih metal moncong ini ya. Ganteng banget ini. Oke, Pak Haji. Calon 1 ton ini, Bos. Kaki-kakinya juga gede. Oke, Mas, matur suwun. Bisa dimasukkan kembali dan kita lanjut yang jumbo lagi nih, Pak Haji. 1 2 3, oh. Harga sama. Ini harga sama. 3 ekor harga sama, Bos. Ini jenisnya masuk semetal juga ini. Metal cross. Cewakep dan sudah dikeluh, Bos. Artinya usianya 7 bulan aja ini, Pak Haji. 7 bulan. 7 8 bulan ya. Oh, mantap ini, Bos. Harga sudah termasuk ongkos kirim ya, Pak Haji. Sekali lagi ya. Oke, buat teman-teman ya. Buat pelanggan atau seluruh peternak itu saya mau pesen ya, enggak usah khawatir DP atau enggak usah DP ya, Pak Haji. Satu bisa, dua bisa, apa sih itu bisa. Enggak usah DP, cukup sesuai pesanan cocok saya kirim nyampe baru bayar. Nah, itu, Bos. Itu enaknya di Lembuk Mas ya, Bos. Jadi teman-teman nanti enggak usah pakai DP-DP-an, enggak usah takut ketipu, Bos ya. Jenengan pesen dan enak lah, sama. Nah, sama-sama enak, sama-sama tenang juga. Kirim video cocok langsung kirim, bisa bayar kalau sapi sudah sampai dan jenengan cek sepuas dulu ya, Pak Haji ya, di rumah. Sampai lokasi kan bisa dicek. Heeh, betul. Sesuai, kata, tetap bisa balik. Bisa balik, Bos, kalau enggak sesuai. Iya. Kalau enggak sesuai dikirim bisa dikembalikan. Oke, tak sebelah sini, Pak Haji. Nah, ini, Bos. Ya, semetal cross usia 7 bulanan ada. Seperti ini, Bos. Postur panjang TB-nya 1 meter lebih. 115 ya, Pak Haji ya. Oke. Ini juga cakep ini, Bos. Limusin cross, kepala dugel tidak bertanduk ya. Kaki-kaki juga bagus ini, Bos. Lanjut lagi tak ke situ ya, Pak Haji. Oke, siap. Oh, tunggal ya. Oh, 11 jutaan ya. Siap, siap. Nah, ini 11 jutaan ya, Pak Haji. Malboro, Pak Haji. Oh, 11 jutaan. Pegon super. Iya. Kayak tadi yang seperti kayak tadi. Siap. Ini 11 jutaan ini, Bos. Sudah termasuk ongkos kirim juga dan usianya perkiraan yang 4 bulanan ada ini. 4 sampai 5 bulan ya. Kaki-kaki juga bagus loh, Bos ini. Kakinya semua. Oh, gede dan yang pasti sudah mandiri ya, Pak Haji ya. Ya, pasti itu. Pasti sudah mandiri dan. Untuk sapi yang spek jumbo itu harus pertama kaki harus gede. Harus bagus, harus gede. Betul, betul. Lah itu, Bos. Lah salah satunya ini contohnya, Bos. Kakinya gede-gede, kepala juga porem. Ini pegon ini berapa, Pak Haji? Ini 11 jutaan. Oh, 11 jutaan loh, Bos, ini, Bos. Ini biasanya harganya 11.5an ada loh, Pak Haji, ya. Ya, kurang lebih lah. Sekarang tinggal 11 ya, Pak Haji. Nah, buat teman-teman yang mumpung harga lagi turun ya, Bos. Bagus banget punggungnya rata, spek-spek jumbo ini. Sebelahnya sama, Pak Haji. Oh, yang ini lah. Lebih banyak ini. Oh, ini 12an ada, Pak Haji, ya.
12-an ada ini. Oh, 12.5. Jadi saya masuk cross metal ya, Bos. Tanduk juga, bokong semok, kaki gede. Ini, Pak Ji? 10.600.000. Oke. 10.600.000 dapat limusin cross usianya 4 bulanan, Bos. Oke, kita geser lagi. Yang ini, lanjut lagi. Ada 14 lebih. 14. Ada 13 lebih. Sampai situ itu yang 12 jutaan, 11 jutaan, yang sana 10 jutaan sampai 9 jutaan. Siap. Ada yang 7 jutaan aku udah laku di rumah. Oh, 7 juta udah laku. Sekarang yang di sini harga berapa yang paling murah, Pak Ji? Paling murah itu 8 lebih tapi. Pojok itu ya. 5 di Boking Wonogiri. Oh, 5 ekor. 8? Ada yang 82, ada yang 83, 85 sama 87. Oh, 82 ya paling murah dan sudah sold out ya, Pak Ji. 5 ekor ya. Wonogiri. Wonogiri datang ke sini, Bos ya. Yang pasti harga insya Allah lebih miring di sini, Bos. Dan ini yang semetal 14 lebihan, Bos, tadinya. Dua ekor ini, cakep-cakep banget ini. Kakinya juga gede-gede. Ini juga nggak kalah cakep ini, Bos. Ini 14, Pak Ji. Beda. 13 lebihan ya. Oke. Just bang. Cakep semua. Untuk yang pertama saya pastikan itu bodinya, kakinya bagus, kepala bagus, otot bagus, punggung bagus, tadi apa itu? Untuk proporsional lah. Seperti itu. Kaki, kepala, punggung, dada, pantatnya proporsional. Proporsional, seimbang semua ya. Dan yang pasti insya Allah kalau perawatan maksimal ini juga calon bisa calon kontes ya, Pak Ji ya. Betul. Bisa calon kontes loh, Bos. Kenapa? Kakinya juga istimewa ini. Gede-gede banget ini, Bos. Kemarin kontes di Bojonegoro rata-rata 1 ton lebih. Ya, oh iya. Yang kelas ekstrim 1 ton 154. Oke. 1 ton 100, 1 ton 90. Kelas ekstrim asli Bojonegoro semua. Asli sapi dari Bojonegoro sendiri ya, Pak Ji ya. Nah, itu Bos ya. Dan kita coba geser-geser lagi ke sini. Ini 13 lebihan ya, Pak Ji tadi ya. Oke, bagus-bagus ini, Bos. Sekali lagi buat teman-teman nanti kalau minat ya, bisa telepon langsung sama Pak Ji Citik, Bos. Ya, spesialis pedetan jantan dan siapaan kurban betina juga ready. Nah, ini Pak Ji, ini harga yang ada kesini 11-an lebih. Oke. 11 jutaan lebihan. 12 lebihan. Oh, yang pojok itu ya, Pak Ji ya, 12 lebihan ya. Tebel-tebel. Oke, bagus. Dan untuk yang ada pesanan tadi 82 sampai 10. 9 jutaan, 8 jutaan, 9 jutaan, 10 jutaan itu. 10 jutaan ya? Siap. 3 ekor. Oke, 8 juta 200 sampai 10 jutaan ada semua. Sekali lagi di Lembu Emas. Pak Ji, terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Mudah-mudahan amin, barokallah Pak Ji. Siap. Ternak Indonesia. Oke, sukses terus. Dan kita coba cari, kita geser ke sini di Mas Lutfi. Ready berapa ekor Mas Lutfi? 4 ekor. Udah laku berapa? Baru satu. Oh, baru satu. Tak pikir bawa banyak jenengan. Siap, bawa 5 ya. Ini ya Mas Lutfi ya. Ini harga berapaan Mas Lutfi? 3,5 yang ini. 13.500 miliknya Mas Lutfi, jenisnya masuk limusin dan di umur sekitaran ya 5-6 bulan seperti ini. Sapunya jogrok calon tinggi. Kalau yang tengah ini Mas? Super. Oh, 14.5 ya Mas. Joss banget ini. 14.5 atau 14.500.000 Bos. Ini jenisnya masuk limusin cross. Ganteng banget. Punggungnya rata, kakinya juga gede. Nah, ini masih ready. Limusin ini warna merah marun loh, Bos. Nah, ini. Teman-teman ya. Ini juga joss ini. Ini 13.5. 13.500. Ready 1 2 3 4 yang satu ini. 13.800. 13.800 dan sudah pakai keluh semuanya, Bos. Jadi buat teman-teman nanti kalau minat bisa telepon langsung sama Mas Lutfi ya, lokasi di Bojonegoro ya, Mas. Bojonegoro. Kandangnya siap. Ini cakep ini. Tak geser ke sini, Mas. Iya. Wah. Calon tinggi juga ini. Jogrok banget dan tebel loh, Bos, ini pokoknya. Nangis, Ci. Aja sepilem di. Sapiren pai piro. Oh, ganteng, Bos, ini, Bos, ya. Ini kalau kaki seperti ini nanti dia semakin gede semakin besar juga ya, Mas Lutfi ya. Semakin tinggi semakin besar juga untuk kakinya ya, ikut pertumbuhan. Mantap ini buat teman-teman ini. Tingginya dapat. Oke. Bodinya dapat. Iya, semuanya dapat ini, Bos. Mas Lutfi sekali lagi matur suwun ya. Sama-sama. Kita lanjut lagi, Bos. Ini ada pegon posturnya puanjang atau body long ini. Nyuwun pinten iki, Pak Bos? Rolas wolu, siap. Rolas wolu atau 12 juta
800 pegon, cakep bos. Postur panjang, usianya atau umurnya sekitaran ya 6 bulanan sampai 7 bulan ada. Seperti ini. Kakinya jos, gede bos. Tak lihatkan kepalanya ya. Nah ini kepalanya bos. Ganteng ini dan sudah dikeluh. Artinya sapi ini sudah mandiri. Matur suwun ya Pak Bos. Nah ini yang miliknya Pak Cisitik tadi bos. Sold out 5 ekor dibeli orang Wonogiri. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wonogiri ke Jawa Timur bos. Khususnya di Kapas Tuban ya. 8.200.000. Mantap ini. Pedetan jantan loh bos. Bukan betina loh ini. Jantan. 8.200.000. Seperti ini. Pegon merah ya. Kita coba cari lagi bos. Kita geser di sebelah sini. Di lapaknya Mas Mustofa, Pedet Selebriti sama Mas Andres aja bos. Mas Andres sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ready berapa ekor ini Mas Andres? 20 ekor. Oh mantap ini, ready 20 ekor. Untuk yang harga paling tinggi Mas Andres, merah ini ya. Harga berapa Mas Andres? 38 atau 13.800.000. Sudah free ongkir atau sudah gratis ongkos kirim? Yang pasti warna merah marun cakep bos. Kelamin jantan, calon 1 ton, kaki gede. Untuk yang ini Mas Andres, 13 jutaan limusin cross bos. Sama ini 13 jutaan bos, bokong semok. Mantep-mantep kakinya. Go gede-gede. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau siapan isi kandang ya. Ini harga berapa Mas? 25. Ini 25 bos atau 12.500.000. Untuk jenisnya masuk limusin ya bos. Kepalanya dugul, tidak bertanduk, ganteng dan semok ini. Kalau ini Mas Lutfi sama Mas Andres 12 jutaan. Wow, sampai Rene ya. 4 ekor ya. 12 jutaan dapat calon bagusan bos. Kelamin jantan semuanya. Limusin ya. Yang pasti usianya 4 bulan dan ini bagus-bagus. Sekali lagi miliknya Mas Mustofa, Pedet Selebriti. Lokasi di Bojonegoro dan Marlboro ini. Sama semua ini. Harga berapa Mas Andres? 10 jutaan bos. Marlboro. Kapan lagi dapat harga murah ini? 10 jutaan dapat calon gantengan bos ya, calon jumboan. Simetal Marlboro, kaki-kakinya istimewa, gede-gede dan ini usianya sekitaran ya mungkin 3-4 bulan bos. Insya Allah sapi sudah mandiri ya Mas. Oke. Jadi teman-teman kalau beli sapi ya dikasih makan dulu, kalau kelihatan teman-teman ya sudah mandiri ya pasti langsung diangkut aja. Ya tester lah ya, dikasih makan rumput hijauan. Mantap ini, 10 jutaan saja bos. Calon jumboan ini dan yang paling murah mana Mas Andres? Spesialis ekonomis pegon ini ya. Ini di harga 6 lebih, 65 atau 6 berapa? 65 siap. 6.500.000 dapat pegon bos. Kelamin betin sama atau ini? Oke. 6.500 bos, ada 2 ekor harga sama ya. Harga ekonomis. Ini sing botong ya Mas. Oke, yang pegon merah ini botong bos. Nah ini ekonomis. Kalau ini berapa Mas Andres? 10 jutaan. 10 jutaan bos. Jenisnya masuk limusin cross ya. Posturnya juga panjang. Mas Andres matur suwun ya. Terima kasih banyak. Mas Mustofa lagi ngopi, itu yang punya bos Mas Mustofa ya. Oke, cakep-cakep ini. Limusin cross. Kaki-kaki juga oke. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi pedetan jantan dan jantan cekrekan siapan kurban yang terbaru di pasar sapi Tuban. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.